tanggapan, terima kasih banyak atas perhatian dari anggota DPR RI, Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM, yang telah memberikan kepedulian, perhatian kepada warga masyarakat Kabupaten Talaut lewat bantuan ini. Bilik desinfektan, rapid test, dan alat-alat hand sanitizer yang akan diberikan langsung kepada dokter-dokter yang masuk dalam intensive care, yang masuk dalam perawatan langsung kepada PDP atau pasien dalam perawatan, serta ODP, orang dalam pengawasan. Jadi ini akan sangat bermanfaat. Semoga rapid test ini juga akan dikhususkan bagi para dokter-dokter yang melakukan perawatan itu. Dan semoga ini juga rencananya akan digunakan di rumah sakit supaya semua barang masuk, barang keluar, dan dokter-dokter yang melakukan perawatan intensive care di secara khusus pasien tersuspek corona ini akan jadi salah satu cara kita mendesinfeksi sehingga mengamankan dokter, mengamankan para pasien, mengamankan orang-orang yang ada di dalam rumah sakit, serta mengamankan warga masyarakat Kabupaten Talaut. Jika kemudian kita akan melihat dampaknya, kita mungkin juga akan rencana memperbanyak bilik desinfeksi ini secara khusus untuk barang-barang di pelabuhan, tapi kita akan melihat sejauh mana dampak. Kita akan mempelajari dulu alat dari bantuan dari Ibu Hillary. Terima kasih banyak pada Ibu Hillary Brigita Lasut. Ini bukan karena DP Bapak Bupati, karena memang ada kepedulian untuk memberikan seluruh tunjangan dan gajinya bagi warga masyarakat. Dan ini tidak ada yang merupakan cipratan dari APBD maupun anggaran Kabupaten. Iya. Jadi tidak menyentuh APBD ini. Tidak menyentuh APBD. Dijamin 100%. Oke. Okay. Saya kira saya tambahan sedikit atas nama masyarakat Talaut. Terima kasih. Ibu Kakak Hillary ini tidak bisa memberi uang semua rakyat, tetapi dengan pembantuan ini telah menyelamatkan 100.000 lebih masyarakat Kabupaten Talaut. Tidak ambil dari APBD, murni dari pribadi Hillary Brigita Lasut. Ini dapat makasih banyak ini. Tapi Ibu Hillary juga sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, minta maaf ini saya sebagai sesama tentu menyampaikan makasih. Di Sulawesi Tari telah berbuat banyak. Saya mempelajari, mengikuti jejak dari pergerakan HBL kemarin Manado Tomohon. Tim sudah menghubungi saya juga untuk mau masuk Bitung. Tinggal waktu akan ke Bitung, lokasi akan dikunjungi di Bitung juga. Saya tahu karena saya mau mengikuti perjalanan HBL ini. Ini ucapan terima kasih, dan sekali lagi tidak ada kepentingan politik di sini. Tetapi murni inilah keberadaan HBL sebagai kader Partai Nasdem yang berada di Sulawesi Utara terutama. Tentu kita akan berterima kasih karena Sulut ada figur yang peduli seperti Hillary Brigita Lasut. Terima kasih.